Seorang wanita parubaya di kota Cilegon, Banten mendadak viral usai tercebur ke sebuah sumur tua. Beruntung korban bisa diselamatkan meski harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka ringan di bagian kaki dan lengan. Video amatir yang beredar luas memperlihatkan proses evakuasi seorang wanita parubaya yang tercebur ke dalam sebuah sumur tua di Benyawak, Kelurahan Wanasari, Cilegon, Banten. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten sempat mengalami kendala mengingat kedalaman sumur mencapai 15 meter. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus berhati-hati mengingat korban Jarwiyah sudah berusia 58 tahun. Selang satu jam kemudian, korban berhasil dievakuasi ke atas dibantu warga yang menarik tali yang diikatkan ke tubuh korban dan tim rescue. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit karena luka ringan di bagian kaki dan lengan. Untuk kondisi korban sendiri, itu mengalami cedera patah kaki. Alhamdulillah korban langsung ditangani di RSUD Kota Cilegon. Untuk kendala, alhamdulillah hanya sedikit ya, karena untuk lokasi, hanya lokasinya aja agak. Tapi kalau untuk waktu, kita nggak lama, hanya sekitar 1 jam. Sebelum jatuh ke dalam sumur, korban diketahui hendak membuang sampah dan mencari tali. Namun saat melangkah, tanpa sadar korban terpleset hingga tercebur ke dalam sumur. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, petugas mengimbau masyarakat untuk menutup dan mengubur apabila ada sumur yang sudah tidak terpakai. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.